melakukan proses editing foto. Karena ini ada orderan masuk untuk bikin foto karikatur hadiah pernikahan. Fotonya ini, cuma saya belum ada konsep di sini. Jadi pertama ya saya ambil badannya dulu aja, saya seleksi dulu badannya. Oke, ntar J. Kita waktunya gedein kepalanya dia nih. Mulai dari yang cewek. Matanya mana? Enter J. Enter L. Oke. Nah, nanti kita cari yang pas. Dan gini pas. Badannya kurang bogel sih. Badannya kita bogelin ya. Kecil gitu, terus bengkak-bengkak aja. Wajahnya rada ditekan kali ya, ini kan bahagia gitu mukanya. Geser lah wajah ini, terus kita pasin dulu kira-kira yang bagus itu modelnya gimana. Mungkin begini bro. Rapihin layarnya. Udah nih. Tapi kan lehernya gak nyatu nih. Berarti kita bikin leher. Ingat nih, layernya layer si cowok. Terusnya lehernya di sini bagus nih. Inilah. Dan di sini ya. Kita pakai yang namanya smooth. Smooth. Kita geser tuh. Kan tadi udah diseleksi. Nah, dia bakalan kita isi sampai penuh seleksinya. Kan kayaknya kurang gede deh. Ini udah oke nih bro. Kalau udah oke, badannya kita buat bogel nih. Ini lagi dulu aja badannya. Terus apa lagi? Ini bagian ini. Sampai
Nah, kalau udah bogel begini, tinggal kita cek dulu. Ini kan belum nyatu nih, yang perempuan gak nyatu ya. Cowok rada sedikit gak nyatu yang cowok. Lihatin dulu biar kelihatannya rapi lah gitu ya. Ini yang cewek ya, tanya tuh ya. Nah, kalau begini kita flatran aja. Digabungin nih. Nah, buat ngegabungin yang enggak nyatu gini, kita pakai semut. Kita pakai yang ini aja. Kurangin sebentar. Samar-samarin enggak boleh. Enggak nyatu nih. Bisa bentuk nih pakai ini. Kita bentuk nih pakai ini nih. Ini yang kurang-kurang sesuai lah. Kita bentuk. Tinggal gosok, tarik, gosok, tarik. Udah sih, oke sih. Gini. Nggak terlalu menyimpang gitu. Nah kan, oke kan. Tinggal kita apa namanya, bangkitkan warna hitamnya. Set, 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 set. Oke. Sekarang kita copy dulu, copy nih. Image adjustment kita pakai shadow and highlight. Kita coba pakai filter, filternya dia kira-kira apa ya yang menyerupai biar dia kelihatan kayak kartun. Komod bro, kalem. Oke. Kayaknya rada susah sih. Coba. Oke sih, oke sih. Biar dia rada-rada enggak terlalu ini. Ya gosok aja, bro. Enggak sih, udah gini aja cukup. Oke, tinggal kita bikin backgroundnya. Backgroundnya misalkan warna pink. Sama tadi. Karena kita mau bikin backgroundnya nih. Backgroundnya kira-kira mau pakai apa nih? Kita coba pakai ini. Ini gambar bisa kita dapetin di apa namanya? Net. Sekarang gampang, kita nggak perlu bikin karena template-template banyak. Tinggal kita aja pinter-pinter milihnya apa yang mau kita pakai. Nah, kayak gini kan ada-ada unyu-unyu gitu. Up. Tinggal kasih. Oke. Kalau orang lihat dulu. Jadi tinggal kasih nama. Tadi itu namanya Anikati. Nafonnya ya, karena ini karikatur kita bikin yang lucu-lucu aja. Desi dan
blood creeping up from the heathens, got will.